warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan yang kami hormati para jenderal purnawirawan yang hadir di sini, para senior, rekan-rekan perwira purnawirawan, bintara purnawirawan, tamtama, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir tapi mendengar ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh para senior. Saya bangga berdiri di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, kenapa ada mayor purnawirawan katanya masih muda. 12 tahun saya mengabdi di TNI, memimpin pasukan dari Aceh sampai Papua. Pensiun dini dari militer tahun 2012. Saya keluar dari tentara. Untuk apa pangkat saya tinggi? Tapi harus saya turun kepada kapitalis. Ini alasan kita tentara fisik dalam keras disiksa fisik kita, jiwa kita disiksa. Tapi mereka mengkhianati konstitusi pasal 33 Undang-Undang Palema. Untuk apa fisik kita disiksa? Untuk apa jiwa kita ditampak? Yaitu untuk kedaulatan NKRI. Saya hormat Jenderal Sudirman mengatakan, jangan biarkan si jenderal tanah melepas kasih. Tapi di depan mata saya, emas negeri ini dirampok. Apakah saya harus diam? Ya, saya harus diam, karena saya pun tak aktif waktu itu. Kenapa tentara loyal kepada pemerintah? Kenapa tentara loyal kepada presiden? Karena itu sudah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman kepada Bung Karno. Di saat Ani Malaka mengatakan, wahai Sudirman, ikut saya lawan Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Apa kata Jenderal Sudirman? Tidak, saya loyal kepada pemerintah. Saya loyal kepada Soekarno. Itulah ruh TNI. Maka TNI, jangan paksa tentara aktif untuk melawan pemerintah. Tapi kita pernah lawan, baru komunikasi dengan TNI yang aktif. Berikan masukan, berikan saran. Sudah terlalu banyak organisasi purnawirawan di negeri ini. Tapi sangat akan sebuah bisu. Kami berharap para jenderal, para kolonel yang hadir di sini, yang memperkarsai ini, semoga FPPI ini adalah pengganti pembangkit di masyarakat. Setuju? Pengganti PPAD di masyarakat. Setuju? Untuk apa kita diam? Terus kita tersisihkan. Namun kami juga berpesan sebagai junior, kalaupun ada senior purnawirawan yang berbeda pemikiran dengan kita, maka saya hanya bisa berharap, tolong mereka jangan difitnah, mereka jangan dihina. Saya yakin mereka masih cinta tanah air ini, cuma karena terjepit oleh kepentingan-kepentingan elit yang lebih besar. Itu pemikiran saya. Yang terakhir, saya dan kita semua doakan para jenderal purnawirawan, kolonel purnawirawan, dan semua sesungguhnya. Kita doakan agar beliau-beliau semua diberikan keselamatan, kesehatan, dimurahkan rezekinya yang banyak dan tempat yang halal. Yang terakhir, sebuah organisasi bisa berjalan jika membangun ekonomi. Beberapa konsep saya sudah berikan, baik konsep militer ketika saya sudah berikan. Jenderal Sudirman gerilya, Jenderal Sudirman gerilya. Tetapi kita tidak pernah belajar gerilya. Kita hanya belajar mencari. Maka saya membuat konsep gerilya di Sudirman, yaitu kita yang dicari. Tapi ternyata konsep itu tidak diterima kalangan darat. Ini saja kebetulan kami membentuk sebuah komunitas namanya Pembela Tanah Air. Perwakilan dari Sabang sampai Merauke sampai 18 negara asing sudah ada.
dan saya mencetak loyalis militer. Mereka-mereka adalah anak muda yang bajunya dia cari sendiri, barangnya cari sendiri di pasar, sepatunya beli sendiri, bangga sendiri, hormat sendiri, berangkat pakai uang sendiri. Itulah yang saya cetak di negeri. Kenapa terjadi? Karena ada sistem ekonomi yang sedang berjalan. Saya berharap agar FPPI tidak tergantung kepada siapapun. Karena saya punya membuat konsep bagaimana purnawirawan di tiap wilayah membentuk basis ekonomi kerjasama dengan tentara aktif dan polisi aktif, kerjasama dengan koperasinya, drop kebutuhan tentara di wilayah masing-masing menggunakan pihak ketiga dari purnawirawan daripada dikuasai oleh segelintir orang kapitalis rakus. Masa mereka yang menyiapkan loreng kita, masa mereka yang menyiapkan sepatu kita, masa mereka yang menyiapkan super listrik kita. Kita purnawirawan mampu jika mau tunduk dalam satu komando satu sistem yang ada di FPP ini. Sehingga apa? Perjuangan tanpa ekonomi, orang berpikir kumpul uang bensinnya ada enggak? Kumpul uang rokoknya ada enggak? Itu terjadi sekarang. Tidak mungkin, kami pejuang, tidak mungkin kita jalan kaki 10 km ke tempat kumpul, padahal ada mobil. Nah ini yang terjadi, maka harapan saya pada para senior, mungkin saya tidak terlibat langsung dalam FPPI, namun izinkan saya tetap berbaur di akar rumput, mengumpulkan mereka, dan sekarang simpatisan ini sudah jutaan jumlahnya dari berbagai wilayah, cuman tidak bisa saya tidak katakan tampil-tampil, tidak. Karena sekali tampil, babar. Tampil, babar. Maka saya gunakan strategi Jenderal Sudirman. Tenang, berkuat. Tenang, berkuat. Kita mau apa? Mau bentrok secara fisik atau bentrok secara ekonomi? Ada dua kalau dua kekuatan. Oke, bentrok fisik hindari. Revolusi fisik sudah selesai. Revolusi ekonomi, kekuatan sudah terbentuk. Cetak pemimpin dari kalangan itu sendiri. Rombak sistem yang melanggar konstitusi Pancasila dan UUD 45. Demikian dari saya, jika terlalu lama, saya mohon maaf para senarku, para jenderalku. Jenderal adalah anugerah, bukan pangkat bagi saya. Jenderal adalah anugerah, pangkat tertinggi adalah kolonel, yaitu kolonel Sugeng Waras. Jenderal atas adalah anugerah, bukan sembarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka NKRI harga mati. NKRI harga mati.